Giggs terkejut, Ricardo kakak bisa segalak itu. Ricardo kakak adalah pesepak bola yang selain karena skill dan prestasinya, dia juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan taat agama. Namun sifat itu seolah hilang, kala dia terlibat pertengkaran dengan Ryan Giggs di leg pertama semifinal Liga Champions 2006-2007. Giggs kala itu melakukan pelanggaran terhadap kakak. Kakak bangun dan mencekik Giggs. Giggs kaget, kenapa bisa kakak seagresif itu? Namun setelah pertandingan, kakak ditemani Gattuso menunggu Giggs di ruang ganti MU. Gattuso sebagai penerjemah mengatakan bahwa kakak ingin meminta maaf atas tindakannya yang tidak sportif. Ryan Giggs menunjukkan kedewasaannya dengan memaafkan kakak dan menganggap hal seperti itu adalah normal. Mereka pun berpelukan lalu bertukar jersey, disertai tepuk tangan dari para pemain Manchester United.